yang dirahmati Allah, yang dihormati Tuan Imam kita, pengerusi masjid Ali Jawatan Kuasa, seterusnya sidang Jumaat sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita boleh bersama. Mula-mula sekali yang mengucap tahniah kepada ahli qaryah masjid Bukit Maruk. Ini first time tengok subuh ramai lagu ni di Kelantan. Subhanallah. Dan sebenarnya subuh ni tuan-tuan, dia penuh keberkatan. Antara satu istimewa subuh ni ataupun pagi ni, Nabi doa khusus untuk kita. Allahumma barik li ummati fi bukuriha wa kama qal. Hadis Sunan Ibn Majah. Ceritanya seorang sahabat Nabi nama Sakhr Al-Ghamidi. Dia ingat, dia perasa, dia kata Nabi memang buat apa-apa di awal pagi. Lepas tu Nabi doa khusus keberkatan awal pagi untuk kita umat dia. Lepas tu Sakhr Al-Ghamidi ni antara sahabat Nabi yang kaya, banyak harta. Sebab dia buat urusan di awal pagi. Dan berdasarkan hadis tu lah, orang petik jadi doa. Pagi-pagi mulai amal doa ni. Allahumma barik lana fi bukurina. Okey, ikut ambil mama. Allahumma barik lana fi bukurina. Hafal tu. Fi bukurina. Bukur tu awal pagi. Amal hok ni mari subuh berjemaah ni surah masjid, lepas tu berdoa Allahumma barik lana fi bukurina, insya-Allah pagi kita penuh keberkatan dan rezeki kita akan mencurah-curah. Itu yang pertama. Yang kedua, subuh ni istimewa sebab apa? Dalam surah Al-Isra, Allah sebut secara ringkas 5 solat waktu. Allah kata aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah solat bila gelincir matahari sampai gelap malam. Itu merangkumi Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Lepas Allah kata wa Qur'an al-fajr, dan solat subuh. Kenapa? Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Solat subuh ni mashhud, disaksikan. Ada beberapa makna lah. Antara satu makna disaksikan solat subuh ni, kita ni tuan-tuan sepanjang masa ada 4 malaikat sekali dengan kita. Malaikat duduk kanan kiri digelar Raqib Atid. Ada sebut dalam surah Qaf. Lepas ada 2 lagi depan dengan belakang. Hak ni disebut sebagai mu'aqibat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'du. Allah kata lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri la. Bagi manusia tu ada malaikat berganti-ganti depan belakang menjaga manusia dengan arahan Allah. Jadi malaikat hak mu'aqibat berganti-ganti, buat apa dipanggil mu'aqibat? Dia berganti tukar shift 2 kali sehari. Asar dengan subuh. Jadi kita lepas malaikat tu jaga kita, dia naik temu dengan Allah, Allah bertanya, "Mu tinggal ke mana hamba-Ku?" Allah tahu dah, dia tanya juga. Lepas tu malaikat kata, kami tinggal dia tadi, dia sembahyang jemaah subuh. Jadi comel rekod kita. Awal pagi subuh berjemaah di masjid, disaksikan oleh para malaikat, baca pada doa keberkatan, insya-Allah kita akan mendapat rahmat. Dan insya-Allah tuan-tuan, untuk kuliah hamba ni hamba berhenti 7:30. Insya-Allah hamba berhenti 7:30. Kalau agak-agak 7:30 hamba tak berhenti lagi, tuan-tuan angkat tangan buat nak gitu. Suruh hamba berhenti. Okey, tajuk kita pagi ni 4 zikir hebat daripada surah Al-Kahfi. Alhamdulillah kita budaya makin berkembang, kita baca surah Al-Kahfi malam Jumaat. Jadi isu Al-Kahfi, tadabbur Al-Kahfi ni banyaklah orang duk buat. Jadi hari ni tadabbur dia supaya kita lebih menghargai surah Al-Kahfi, kita tengok ada 4 zikir daripada surah Al-Kahfi. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Okey, zikir yang yang dimasukkan itu mula-mula sekali pujian pada Allah. Alhamdulillah. Zikir yang kedua, insya-Allah. Ini banyak menyentuh tabiat ataupun perangai setengah orang Melayu. Kau guna insya-Allah ni salah tepat. Yang ketiga, masya-Allah. Yang keempat, la quwwata illa billah. Ini 4 zikir hebat ni. Alhamdulillah, insya-Allah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Dan insyaAllah untuk sesi pagi ni, dari pukul 1:30 lebih ni, hamba akan berkongsi maklumat mengenai 4 zikir ni. Zikir yang pertama, Alhamdulillah. Alhamdulillah ni tuan-tuan, kita tahulah maksudnya segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Dia beza Alhamdulillah dengan Asyukru ni, mudah lagu ni eh. Syukur ni, terima kasih. Biasa lepas dapat nikmat, orang bagi duit, oh terima kasih lah. Itu syukran laki. Tapi Alhamdulillah ni dia lebih umum. Kita ni tanpa Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita pun, kita ingat ke Allah, kita puji Allah. Sehingga Nabi SAW kalau dia dapat nikmat dia puji, dia tak dapat nikmat pun dia puji juga Tuhan. Sebab apa? Kadang-kadang kita kata kita tak dapat nikmat, apa nak puji Tuhan? Sebenarnya nikmat tu ada di sekeliling kita. Lepas tu tuan-tuan,
Kita buka surah Al-Kahfi ayat pertama, mula dah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Kitab, menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pujian atau zikir pertama. Bapa Allah Taala mula surah Al-Kahfi dengan alhamdulillah nak ajar kita Quran yang diberi kepada Nabi kita ini adalah satu nikmat terbesar. Bila mu dapat nikmat, memang selayaknya mu kena puji Allah. Lepas tu tuan-tuan, surah dalam Al-Quran hak dimulai dengan alhamdulillah. Amu ingat masa ngaji di tahfiz saya tu, guru hamba almarhum Syekh Abdul Rauf Zahran di orang Mesir. Dia kata alhamdulillah tu terdiri daripada 5 huruf, alif, lam, ha, mim, dan. Jadi dia mewakili 5 surah. Apa dia? Surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, surah Al-An'am, Al-Kahfi, lepas tu surah Sabah dan juga surah Fatir. Dan kelima-lima surah ni dia membawa dimensi ataupun sudut yang berbeza bakpo kita kena puji Tuhan. Contoh Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sebab Allah perkenalkan diri dia, kita pun kenal dia. Dan bila kita kenal dia, kita pun menunaikan hak kita sebagai hamba kepada Allah. Dan Allah Ta'ala beri ganjaran-ganjaran kepada kita. Memang selayaknya kita puji Allah. Dan surah-surah berikutnya, antara sebab kenapa kita puji Allah, puji Allah kerana Allah Ta'ala mencipta alam, menyediakan segala-galanya kepada kita. Lepas tu tuan-tuan, lafaz Alhamdulillah ni, kalau kita buka lah hadith Sahih Muslim, lafaz Alhamdulillah ni nampak simpel tetapi sangat besar apa tidak. Nabi kata At-tuhuru syatrul iman. Nabi kata kebersihan itu separuh daripada iman. Orang pun pelik. Bapa separuh? Separuh lagi duduk mana? Duduk ambil, duduk baca-baca, duduk rujuk-rujuk. At-tuhur, kebersihan di sini antara, antara satu maksud dia, kebersihan bila berwuduk lah. Sebab bila kita berwuduk, nak semayah, mula-mula kita kena berwuduk, bersihkan diri kita. Itu separuh. Pak separuh lagi masalah hati. Jadi bila kita dah berwuduk, separuh kita dah sucikan, separuh lagi masalah hati kita ungkapkan. Lepas tu Nabi kata alhamdulillah walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah tu kalau timbang mizan neraca timbangnya di akhirat kelak penuh. Sekadar lafaz alhamdulillah. Tetapi bukan lafaz alhamdulillah kosong, kita tunaikan hak dia dah. Lepas tu Nabi kata lagi subhanallah walhamdulillah tamlaani au tamlau ma baina as-samai wal ard. Dan lafaz subhanallah menyucikan Allah daripada kekurangan, dan juga puji Allah itu dikata memenuhi fadilah pahala dia, memenuhi langit dan juga bumi. Siapa habis hadis. Maksud Nabi memang sebut kepada kita lafaz alhamdulillah ni sangat besar fadilah dan juga sangat besar kita kata kedudukan dia. Okey, kalau kita buka dalam Quran, amu kena laju sikit tuan-tuan sebab tazkirah subuh ni tak boleh panjang-panjang. So kita ambil ringkas-ringkas sekadar kita nak sedar dalam surah Al-Kahfi ni ada banyak zikir yang hebat. Okey, dalam Quran ni kalau kita buka banyak bentuk Allah Taala sentuh mengenai pujian. Alhamdulillah, alhamdulillah, apa sikit sikit sikit. Okey, antaranya hak putih boleh tengok dalam Quran, antara contoh pujian ahli syurga. Ahli syurga ni bila masuk syurga dia puji Allah. Sebab apa puji Allah? Dan kita semua kena puji Allah. Ini antara contoh. Ayat dalam surah Al-A'raf. Masuk je syurga esok, Allah kata wa naza'na ma fi sudurihim min ghill. Dan kami cabut. Orang kelata kata naza'na senjuh. Kami senjuh, kami cabut pula kau dendam, hasad dengki daripada hati mereka. Orang beriman di dunia ni walaupun sama-sama beriman, kadang-kadang dia tak puas hati, dia berbaloh. Jadi bila masuk syurga, tak comel. Masuk syurga berbaloh lagi walaupun sama-sama beriman. Jadi Allah Ta'ala nak pastikan syurga ni tepat, tak comel, sungguh bersih zahir batin. Bersih zahir, tak ada kecil, tak ada berok, tak ada ketung, apa dah. Dan bersih juga batin, tak ada dendam. Allah Ta'ala pun cabut perasaan dendam. Masa di dunia tengok saya kita sama-sama beriman tapi aliran berbeza. Contoh dia mazhab Syafi'i. Saya kita tu mazhab Hambali. Ada sedikit perbezaan. Baloh. Masih muka. Serai menyerai dalam Facebook, dalam Twitter dan sebagainya. Walaupun sama-sama beriman tapi masuk syurga esok-esok Allah Ta'ala cabut. Tengok saya kita mu beriman, mu ahli syurga, aku pun ahli syurga, tak ada rasa dendam. Itu nikmat sebenarnya. Waktu tuan-tuan, kalau kita di dunia ni boleh cabut siap-siap dendam tak puas hati pada orang tu, sebenarnya benda tu satu nikmat. Satu nikmat. Kemudian dia kata, waqalu bil dah masuk syurga, ahli syurga kata apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami untuk dapat benda ni, dapat syurga, dapat Islam.
Wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kami tak akan dapat petunjuk kalau Allah tak beri petunjuk. Sampai habis ayat. Maksudnya dapat nikmat Islam ni alhamdulillah, sebab Allah Taala bagi petunjuk kepada kita. Dan untuk kita lengkapkan nikmat Islam hak Allah Taala beri ke kita ni, jangan sekadar mewarisi Islam. Kita kena menjiwai Islam. Kena menjiwai Islam. Ini satu contoh. Contoh ke lain, kadang-kadang balah dengan orang, berhujah dengan orang ni, kita nak cari hujah payah. Nak jawab hujah orang. Lepas tu zaman Nabi berlaku benda ni. Zaman Nabi, kalau kita tengok, musyrikin Quraisy ni, dia ada masalah sikit akidah. Akidah macam musyrikin Quraisy ni. Bila tanya, siapa buat langit, buat bumi semua sekali? Dia kata Allah. Tapi bagi sembah tokong berhala. Jadi Allah Ta'ala pun nak suruh popok ni berfikir, lengkapkan penyembahan itu hanya kepada Allah. Bila mu tanya siapa buat langit bumi, Allah. Lepas tu mu sembah benda lain buat. Kenapa? Contohlah, air nampak gemuk walik demo, anak siapa? Oh, anak sekir. Buat apa gemuk walik sihat saya apa? Oh, ayah hamba jamu hamba, we makan, we tempat tidur. Tapi, buat apa nampak demo? Kurai hajar dengan ayah demo. Duduk pergi sign orang lain. Buat kerja kat orang lain. Ayah demo, we makan, we pakai, we tempat berlindung. Tapi demo kurai hajar dengan ayah demo. Pergi sign gitu lah, buat kerja sama orang lain. Kena, kedok lah gitu. Tak kena. Jadi sepatutnya ayah demo, we makan, we tempat tinggal. Demo kena hormat, patuh ke ayah demo, tolong ayah demo buat kerja. Logiknya. Jadi, pada masa zaman Nabi ni, bila nak berhadapan dengan musyrikin Quraisy, popok ni auta. Popok musyrikin Quraisy auta. Dia baloh dengan Nabi, dia buat macam-macam. Nak suruh Islam terpesong. Allah Ta'ala pun turun ke ayat ni. Allah Ta'ala turun ke ayat ni, cara nak menyedarkan popok ni menggunakan hujah-hujah logik yang mudah mereka faham. Allah pun turun ayat ni kepada Nabi. Allah kata, wala insan tahu Muhammad, kalau mau tanya popok ni, siapa yang turunkan air daripada langit, menghidupkan bumi, selepas bumi itu mati. Acu tanya popok ni. La yaqulannallah, la yaqulannallah. Sudah pasti mereka kata Allah. Tak kata berhala Lata, Uzza dan sebagainya. Lepas tu hujung ayat ni Allah kata, Qulna. Oleh kerana itu Muhammad, Qul alhamdulillah. Sebut alhamdulillah. Apa maksud dia? Allah dah beri hujah kepada kamu untuk menyedarkan popok ni. Jadi hujah ilmu tu adalah sesuatu nikmat. Sebab tu Allah tak suruh puji. Ini panjang dia cerita dia tuan-tuan. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Kita bebas daripada kaum yang zalim. Puji Allah. Ini cerita Nabi Nuh alaihi salam. Bila naik kapal, lepas tu dia boleh kata, وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِ. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kami daripada kaum yang zalim. Puji Allah atas penciptaan alam. Puji Allah atas kurniaan anak. Ini cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ujung-ujung tu, lepas dia dapat Ibrahim, dia dapat Ismail, lepas tu dapat Ishaq, dia kata, وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَنِي وَهَبَلِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقِ. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku dalam usia tua ni siapa? Ismail dan juga Ishaq. Puji juga Allah selepas bebas daripada derita mahsyar. Ini surah Fatir. Bangun esok di mahsyar, tengok kaluk-kaluk tu, akhirnya masuk syurga, bebas pada adab di mahsyar, menunggu punya lama. وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ. Sampai habis hayat. Maksudnya puji Allah ni banyak sungguh disebut oleh Al-Quran. Jadi depan ni bila kita lalu surah Al-Kahfi, baca surah apa, baca alhamdulillah dari awalnya, kita tengok oh banyak nikmat Allah kepada kita, dan lepas ni kita akan lebih mudah untuk puji Allah walaupun sekadar benda-benda kecil. Sekadar benda kecil ingat oh nikmat alhamdulillah. Mujo kita ni tuan-tuan, Allah Taala tak atas bi oksigen, bi matahari. Kalau dia atas bin oksigen, oh jenuh nak jawab. Jenuh nak bayar. Okey. Ni ada doa ni. Doa ni bagus ya. Kalau kita pergi tengok sayang kita dia sakit, Nabi ajar doa ni. Nabi kata bila tengok orang kena uji, sakit ke demam ke, benda-benda tak molek lah. Baca doa ni berkata alhamdulillah. Cuma ulama kata baca doa ni boleh. Baca biasa dulu sikit. Jangan kuat. Sebab apa? Takut kawan kita hak ditimpa bencana tu dengar, dia terasa hati. Jadi untuk kita saja. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bi. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku daripada bencana yang menimpamu. Contoh saya kita kena COVID ataupun saya kita kena gout apa, mati anak apa, accident ke, kita pergi tengok dia, kita nawak, kita pun baca senyap-senyap. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bi. Segala puji bagi Allah
Hak menyelamatkan aku daripada bencana hak menimpa dia, menimpamu. Wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Dan segala puji bagi Allah yang melebihkan aku dalam ramai-ramai makhluk Tuhan. Waktu Nabi kata siapa baca doa ni lam yusibhu dhalikal bala, bencana kena sayang dia tu tidak akan menimpa dia. Cuma itulah ulama kata doa ni kena baca seluruh sikit. Takut orang yang ditimpa bencana yang kita nawak tu dia rasa hati, dia terasa hati. Ini antara contoh bagaimana lafaz alhamdulillah tu Nabi ajar, Nabi kembangkan, Nabi kembangkan. Sama juga Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi ni kalau dapat nikmat ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmat dia sempurna segala amal soleh. Masjid Jomel ni, masya-Allah. Ambo duk apa di Kuala Lumpur ada sebuah masjid. Masjid ni kos dia dekat berapa juta, 11 juta. Ada masalah. Sakut. Dekat 2 tahun dah sakut. Gigi kena semayang masjid lama. Tengok bangun ni tu siap separuh. Tak boleh masuk. Waktu bila mari tadi tengok masjid ni, masya-Allah. Jadi selayaknya lah orang Bukit Maruk masuk je masjid, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmat dia sempurna segala amal soleh. Waktu Nabi bila dapat mana tak molek, sakit ke tak dapat seperti apa dia nak, puji juga Tuhan. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala perkara, semua perkara. Waktu tuan-tuan, sebelum kita masuk zikir kedua, ni cerita pasal alhamdulillah ni, rupanya dalam syurga seesa ada sebuah rumah Allah Ta'ala khususkan untuk orang yang ditimpa bencana tapi dia tetap puji Tuhan. Cerita dia, Nabi kata bila seorang hamba Allah tu mati anak. Dia cerita dia Abu Sinan. Abu Sinan ni dia kata anak dia Sinan meninggal dunia. Lepas tu dia turun dalam Liyal Lahad, lepas bumi ke anak dia. Lepas tu ada seorang kita kata tabi'in ataupun sain dia duduk atas ulu tangi. Nama dia Abu Talha Al-Khawlani. Ulu tangi, tarik tubik. Dia kata, nak dah aku nak cerita khabar gembira hak Nabi sebut. Lepas tu katanya Abu Sinan, dah orang baru mati anak. Gabriel tu. Dia kata, aku pernah dengar sahabat Nabi Abu Musa Asy'ari bercerita. Nabi pernah sebut. Nabi kata apa? Bila anak seorang hambanya meninggal dunia, Allah tanya pada malaikat, oh, mu cabut nyawa anak hambaku. Ini sebenarnya bukan malaikat cabut. Ini dialog yang Nabi ulang balik nak angkat isu redha tu. Jangan salah faham. Ulama bincang panjang hadis ni. Lepas tu malaikat kata, ya, oh, mu cabut nyawa buah hati hambaku. Malaikat kata, ya. Lepas tu Allah pun tanya. Dia tahu dah. Dia tanya, kalau gitu apa kata hambaku bila anak dia mati tu? Lepas tu malaikat pun report. Dia kata, hamidaka wastarja. Dia pujimu ya Allah. Dan dia gunakan lafaz istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi istirja. Waktu Nabi Allah pun kata, kalau gitu Nabi Allah kata, ubnu li'abdi baitan fil jannah. Buat sebuah istana untuk hambaku tu dalam syurga. Wasammuhu baital hamdi. Nama ke rumah tu alhamdulillah, rumah pujian. Ini Allah Ta'ala nak ajar kita supaya redha. Anak mati ke apa, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Dapat rumah dalam syurga. Nama rumah tu baitul hamd, rumah pujian. Okey, habis. Masuk zikir kedua. Zikir kedua ni insya-Allah. Ayat mana? Kita tengok ayat 23 dengan 24. Ayat 23 24 ni ceritanya Nabi tak sebut insya-Allah sehingga terputus wahyu. Cerita dia Yahudi apa musyrikin Quraisy di Mekah ni, dia pergi ke Yathrib, nama lama Madinah. Yathrib, jumpa Yahudi di Yathrib ataupun Madinah. Kata Mekah ni ada seorang lelaki mendakwa dirinya Nabi. Mu ni ada kitab sebelum ni. Ada tak soalan-soalan yang boleh kami tanya dia? Biar dia tak dijawab. Lepas tu, dibagi tiga soalan. Apa dia ruh? Siapa pemuda yang tidur dalam gua? Lepas tu tentang Dhul Qarnain. Balik ringkas cerita dia tanya, Muhammad kalau betul mu Nabi jawab tiga soalan. Nabi kata esok aku jawab. Nabi beranggapan wahyu akan turun. Wahyu tak turun sakut sapa 15 hari. Ada riwayat kata 40 hari. Nabi resahlah. Panjang cerita dia. Lepas tu Allah Ta'ala pun turun ke ayat 23-24. Allah kata, wala taqulanna li syai. Mu jangan kata untuk buat sesuatu. Inni fa'ilun dhalika ghadan. Aku nak buat menesa. Illa ayya sya Allah.
Malaikat mu kena kata dengan izin Allah. Maksudnya lafaz insya-Allah. Kalau Allah Ta'ala izin. Ini lafaz zikir yang kedua. Tuan-tuan, orang Melayu ni isu pasal insya-Allah ni nak kena betul banyaklah. Ada saya hamba nak mari Kelantan. Dia pun tepuh hotel. Sebuah hotel macam tak lama ni. Tak ada lagi Agoda ke booking.com masa tu. Dia call tepuh hotel. Lepas tu lagi 2 minggu nak pergi ke Kelantan. Orang hotel call, puan, kami nak mengesahkan tempahan puan. Jadi ke dah ni? Nak mari sekali bulan. Lepas tu saya hamba ngaji agama. InsyaAllah jadi. Lepas tu dia pun, okey, mari Kelantan. Siapa di hotel? Bagi IC tak ada nama. Booking tak ada. Dia pelik kan? Dia pun sebut nama. Ada orang call saya minta pengesahan. Marilah pegawai ataupun staff tu. Oh, memang saya call puan. Lepas tu, kenapa tak sediakan bilik hotel? Hari tu masa saya call, puan kata insyaAllah hamba ingat tak jadi. Pening. Anak hamba. Balik Kelantan juga ni. Bukan cerita Kelantan tapi nature. Kita kata nak cerita setengah orang Melayu lah. Bila pun esok ni awal? Tanyanya apa? Tanyanya apa? Ketua-ketua ke apa? UPSR. Bulan depan. Oh, buat molek tu. Biar dapat cemerlang. InsyaAllah lah, insyaAllah. Anak hamba sebut insyaAllah, khabar-khabar. Orang tu nak kata, tak saya tak saya insyaAllah, nak sungguh-sungguh. Pening anak hamba. Dia kata, wali, apa lagi tu? Kes yang ketiga, ni merebuk budaya insyaAllah, tak sihat ni sampai kepada bukan Islam. Saya anak murid hamba, dia ngaji dengan hamba lama lah. Lepas tu dia ni orang yang agak beragama. Lepas tu meeting, bos dia Cina. Kejok lain guest. Meeting, okay. Kita execute benda ni. Semua boleh kan? Tanya. Semua boleh-boleh. Lepas tu siapa ketan dia. You macam nak Aniza boleh? Dia kata insyaAllah bos. Lepas tu ada bos dia orang Cina kata. No, no, no. I tak mau insyaAllah. I nak betul-betul. Pening dia. Bapa ni jadi rosak lah gitu. Sebab kita telah meletakkan insyaAllah bukan pada tempat dia. Sedangkan insyaAllah ni betul-betul bahaya. Tuan-tuan tengok eh. Cerita dalam surah Al-Qalam. Cerita ni pemilik kebun. Zamir ayah dia dulu. Ayah dia bila nak petik hasil, petik pagi pukul 8, pukul 9. Lepas tu orang miskin pakat mari. Dia petik-petik, orang jatuh. Mau ambil lah orang miskin. Lepas tu dia bagi pada bahagian pada orang miskin. Bila ayah mati, anak kata tak lewat lagu ni, rugi kita. Hasil tu tak maksimum. Jadi dia kata esok, kalau ayah biasa pukul 8 pagi pergi petik hasil, esok kita tubik pukul 4 pagi. Berapa tubik pukul 4 pagi? Kita tubik pukul 4 pagi, contohnya, kita petik hasil, by pukul 7, kita balik, licin je. Orang miskin tak boleh gear sikit pun, kita dapat 100% hasil tanaman kita. Masa dia bicara tu, dia kata, wala yastathnun. Dan mereka tidak menyebut pengecualian. Maksud insyaAllah. Tak sebut insyaAllah. Sebab tak sebut insyaAllah, sebuti tuan-tuan malai tu, kebun mereka habis. Dipukul ribu, hangus terbakar, kena putu belinya berapi. Sebab tak sebut insyaAllah. Dan tuan-tuan insyaAllah ni kena ingat, kalau buka Quran, dalam Al-Quran insyaAllah ni lafaz para Nabi. Nabi Yusuf, bila dia terima ayah dia masuk, mari. Dia kata masuk. InsyaAllah selamat. Nabi Yusuf. Nabi Musa, dalam surah Al-Kahfi juga, bila jumpa dengan Khadir. Khadir kata, mu tak boleh nak sabar. Mu syariat lain, aku syariat lain. Nabi Musa kata, tak apa, insyaAllah aku boleh sabar. Tapi Allah tak izin. Nabi Ismail bila ayah dia kata awak ayah mimpi semelih mu ni. Lepas tu dia tahu ayah dia Nabi mimpi adalah wahyu. Dia kata tak apa dah ayah buat semelih lah. Kenapa insya-Allah mu akan dapati aku ni sabar. Jadi kesimpulan tuan-tuan lafaz insya-Allah lafaz sangat mulia. Lafaz yang meletakkan Allah mengawal segala-galanya. Jadi kita lepas ni nak buat betul-betul insya-Allah agak-agak 50-50 jangan pakai insya-Allah. Tukar. Agi ke tak? Orang ajak ingat kau lepas tu pergi ke tak? Kita memang tak boleh pergi. Jangan pakai insyaAllah tu kan? Ayah mu tak janji tengok keadaan. Jangan pakai insyaAllah. Kalau kita betul-betul jazam nak buat, insyaAllah. Tu kan? Dia orang Melayu ni, ada dua benda. Kau kena beki. Lafaz kebiasaan insyaAllah, so lagi bagi salam. Orang kita bagi salam macam mana? Sa'akum, sa'akum. Aku tulis ke Arab. Sa'akum. Tahu tak Yahudi Madinah? Sehingga turun ayat dalam surah Al-Mujadalah. Allah kata wa idza hayyuka bima wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika billah. Bila pokok Yahudi ni jumpa dengan Muhammad, mereka bagi salam bukan cara hak betul. Masuk jumpa Nabi Muhammad, assalamu alaikum. Aisyah terkejut.
Masuk satu lagi Muhammad assalamualaikum dibualang. Muhammad mapuh damu. Celaka mapuh Aisyah cong ekor marah. Aisyah kata waalaikumussalam wallahu ya adu wallah. Mu tu lah anak. Nabi kata rileh Aisyah. Nabi kata pada Aisyah kata mu tak dengar tadi. Dia kutuk berat mu. Lepas tu Nabi katanya Nabi kata, aku dengar aku jawab. Aku terdah kan jawab kan. Amu pun. Kalau ni nak cerita bijak Nabi menggunakan bahasa. Kalau kita maki, bodoh. Kita pun, mung lah bodoh. Sama bodoh. Tapi kalau kata, oi bodoh, bengong. Kita pun, amu pun. At least kita tak guna perkataan itu nampak kita lebih cerdik dan juga mulia. Lepas tu, orang Melayu kata-kata, sekom, sekom. Lepas tu, amu pernah ngajar. Dalam kelata ada mu'allah. Kita tak terfikir. Mu'allah ni dia baru kena Islam, dia belajar start pada zero, kok betul. Bila amu betul, amu kata, oi kita sebut assalamualaikum assalamualaikum salah tu nak kena betul assalamualaikum assalamualaikum. Atau ana murid hamba Allah kata ustaz, kalau dia orang bagi salam macam tu dalam solat sah ke tidak? Bagi salam. Habis, ha? Fil alamin innaka hamidum majid. Patu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sah tak solat? Terkejut saya. Oh, saya tak fikir pula. Berapa orang kita dalam semaya boleh bagi salam orang? Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maksudnya boleh sebut molek. Tapi tak sebut molek. Sebab dah jadi biasa. Jadi tuan-tuan lepas ni. Buka. Buat. Seekom-seekom tu buat. Ha, caput atas latar. Lepas ni. Pihak Masjid Bukit Maruk ambil vacuum cleaner. Akan vacuum berlaku hak lama-lama. Seekom-seekom-seekom tu. Lepas ni tuan-tuan pakai hak dalam maya. Assalamualaikum. Boleh eh? InsyaAllah dengan assalamualaikum. Okey. Yang ketiga, zikir ketiga, ada masa lagi 10 minit. Masya Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini cerita dalam surah Al-Kahfi, kisah pemilik kebun dengan sahih dia. Pemilik kebun ni kaya harta banyak. Lepas tu dia menunjuk ke sahih dia. Dia kata, ni harta aku, ni harta aku. Tunjuk harta. Lepas tu, masuk ke kebun dia, dia kata, ni harta aku ni. Dia kata, mu caya kiamat dia. Aku tak caya kiamat. Dia kata, kiamat ni ngaku. Dia kata, even kalau kiamat berlaku sekalipun, aku yakin Allah akan beri lebih hebat lagi. Sebab Allah ni aku kaya sebab apa? Sebab aku ni Tuhan saya. Dia guna logik manusia. Sedangkan harta dunia ni, kemewahan ni adalah ujian. Lepas tu sahih dia pun gini kepala lah. Dia berkata, walaula idzakhalta jannataka qulta masya Allah. Dia kata, bakpomu ni patutnya bila memasuk tengok harta, mu kena sebut masya Allah. Ini apa Allah Ta'ala nak beri. Kehendak Allah. Bukan kuasa aku pun. Jadi ulama kata apa? Masya Allah ni. Dia tambah sikit. Tabarakallah. Masya Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan juga kita beri keberkatan. Tabarakallah. Maha agung. Maha agung Allah. Allah beri. Katanya ulama. Bila kita kagum. Dengan harta atau kelebihan kita. Kita kena sebut. Masya Allah. Tabarakallah. Atau Masya Allah. La quwwata illa billah. InsyaAllah benda tu boleh menyelamatkan harta kita ataupun benda kita kagum tu daripada terkena ain. Ain ni orang putih kata evil eye. Pandangan jahat mata manusia. Ada hadis kan? Nabi kata, al-ain haqqun. Pandangan jahat mata ni, dia tak payah belajar. Tengok kagum, besar rumah tu. Kaya dia tu, comel dia ni. Tengok kagum tu tak kena cara kekaguman. Mata kita tengok benda tu digi ke objek kita tengok tu dia boleh dapat mudarat. Ha ni uni. Orang putih panggil evil eye. Orang Melayu belah-belah. Kolupo ni panggil keteguran. Budak ni keteguran ni. Ada hadis kan Nabi kata bila kamu tengok kagum keajaiban pada saudara dia dirina hartanya, doa keberkatan. Kerana kesan panahan jahat mata tu memang benar. Jadi tengok je benda kagum kita kata masya-Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Masuk masjid apa Bukit Maruk, Masya Allah tabarakallah. Insya Allah selamat masjid ini daripada bencana-bencana masalah. Ini Masya Allah tabarakallah. Zikir yang keempat yang terakhir, la quwwata illa billah. Ataupun dalam hadis sebut la hawla wa la quwwata illa billah. Ini daripada mana? Daripada ayat tadi tu. Dia kata walaula idzakhanta jannataka qulta masyaallah la quwwata illa billah. Ini apa Allah Taala kehendaki dan aku tidak ada upaya untuk dapat kebun harta banyak melainkan dengan pertolongan Allah
ataupun dengan izin Allah. La quwwata illa billah. Waktu tuan-tuan, hamba pernah tengok pergi di apa di Kuala Lumpur rumah seorang Tan Sri. Dekat dia ni beragama lah juga. Dekat entrance pintu dia tu, dia tulis ayat ni. Dia ambil ayat Al-Kahfi 39 dia tulis, "Masya Allah la quwwata illa billah." Dekat entrance pintu dia kata, "Oh, bagus." Sebab rumah dia besar lah. Bakal dia nak ajar kita bila masuk, oh jangan kagum sangat ke rumah ni. Benda ni dapat kerana izin Allah. Ha, jadi ayat ni pun boleh buat. Buat khot comel letak dekat entrance. Entrance sana, entrance sana. Bila jumpa masuk, oh kagum masjid Bukit Maruk. Masya Allah, la quwata illa billah. Sebab bila buang apa, jini Rosli dia kata masjid ni 9.8 juta. Hamba kejut. Kalau masjid besar ni, hamba dah agak mungkin 10 ataupun belah-belah juta ni. Ini rezeki Allah Ta'ala berilah. Okey, la quwwata illa billah ni dia ada dua apa, la haula wala quwwata illa billah. Dua sudut. Banyak tafsir ataupun ambil-ambil yang paling mudah faham. La quwwata haula, tidak ada upaya. Tidak ada upaya untuk buat kebaikan melainkan dengan izin Allah. Wala quwwata, tidak ada kekuatan nak tolak kejahatan, nak buat jahat, nak tolak berhenti tak buat jahat illa billah. Lepas tu tuan-tuan eh, la hawla wa la quwwata illa billah ni asal daripada bawah arasy. Nabi ajar kepada sahabat dia. Banyak riwayat, antara satu Nabi kata, Abu Dhar, mu kena banyak-banyak ucap la hawla wa la quwwata illa billah. Kenapa benda ni adalah khazanah di bawah arasy. Khazanah di bawah arasy maksudnya hebat, mari daripada langit buat turun ke bawah. Lepas tu nanti kita baca doa adhan ya. Dia ada bahagian hadis Nabi. Nabi kata bila adhan, mula-mula ikut imam, ikut adbilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab. Tapi bila sampai, hayya ala salah, mari kepada salat. Kita jawab, la hawla wa la quwwata illa billah. Hayya ala falah, mari kepada kejayaan. Kita jawab, la hawla wa la quwwata illa billah. Sebab apa? Orang itu membesar, mengagungkan Allah. Bila mari semaya. Berapa ramai orang yang dengar adhan, tak mari semayang. Jadi masa tu kita pun seruah diri ke Tuhan. Kita kata, la haula, tidak ada upaya untuk buat baik, nak pergi semayang. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melawan nafsu atau segi semayang. Illa billah. Hayya alal falah, mari pada kejayaan. Semayang bukan rugi masa. Semayang ni mengukuhkan lagi jiwa kita. Yakin Allah adalah Tuhan nak bagi rezeki. Lalu dengan rezeki yang Tuhan bagi itu akan membawa pada kejayaan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya nak pergi semayang, nak mencapai kejayaan. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melawan nafsu tak sigi semayang tu illa billah. Itu rahsia dia kenapa la haula wala quwwata illa billah digunakan. Lepas tu tuan-tuan, kau ni pun kalau boleh zikir ni jangan tinggal. Nabi kata bila ni hadis Sunan Abu Dawud dan Tirmizi. Nabi kata bila keluar, dia kata wa idza kharaja ar-rajulu min baiti, bila seorang lelaki kita keluar dari rumah dia, dia pun baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tubik ya rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Apa fadilah dia? Yuqalu hina idzin, pada masa itu dikatakan kepadanya oleh malaikat. Malaikat yang jaga kita tu, atau mana-mana malaikat, malaikat yang jaga kita depan belakang tadi tu, muaqibah. Dia kata hudita, kamu telah beroleh hidayah. Wa kufita, kamu telah dicukupkan keperluan kamu. Wa wuqita, dan kamu telah dilindungi daripada gangguan syaitan. Tubik jalan molek. Lepas tu setiap tengok, setiap pun undur. Fatatanahha lahu syaitan, setiap pun undur. Fayaqula lahu syaitan akhar, setiap lain berkata, eh bro, apa nampak tak masak rapat? Bukankah dia tu assignment mu kena cara ke dia, sesatkan dia. Kata kata setan tu, kaifa laka bi rajulin na'wa lakum anhu, dengan seorang lelaki qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, dengan seorang lelaki yang telah beri hidayah, Allah Ta'ala dah cukupkan kepulauan dan dijaga, dilindungi daripada kejahatan syaitan. Sebab apa sebut? Bismillah tawakkaltu, tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Nak cerita hebat tuan-tuan, zikir la hawla wa la quwwata illa billah, ataupun kita panggil hawqalah. Kalau inna lillahi tadi istirja', kalau hayya ala salah, hayya ala, hayya ala falah, hayfalah. Kalau ni
apa hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi tuan-tuan, cukuplah untuk pagi ni, tak boleh lama-lama. Dia biar sikit pendek, biar jadi gua masuk. Lepas tu tuan-tuan, apa slide ni hamba buat dalam bentuk PDF, hamba bagi ke apa Haji Ni Rosdi, lepas tu minta dia share lah. Hak PDF tu dalam grup Masjid Bukit Marok, mudah-mudahan beri manfaat kepada kita semua. Ustaz boleh bagi ijazah tak? Tak payah ambil ijazah dengan hamba. Dan benda tu Quran sebut, hadis sebut, memang Quran dengan hadis tu untuk kita, ambil lah. Amalkan, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Panjang-panjangkan. Jangan jual sudah. Kalau nak jual boleh, kena bagi sikit royalti ke hamba. Allah Alam cukup untuk bagi tuan-tuan apa yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan perkongsian ringkas kita akan Pak Diki hebat daripada surah Al-Kahfi ini memberi manfaat kepada kita semua. Allahumma rahmna bil Quran wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nussina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allah minna wa minkum.